saya berada di jalur Puncak 2. Ini dari arah Sukamakmur, tadi kita dari Cibinong Citerep, dan kita mau ke arah jalan Puncak 2, tembus ke Cianjur, Puncak Pas Bogor, dan Bandung. Saya lagi istirahat nih di salah satu perkebunan di daerah Puncak 2. Sambil di sebelah sini ada perkebunan tomat, guys. Mau lihat perkebunannya seperti apa? Tomatnya gede-gede, guys. Ayo ikutin saya. Guys, jadi sebelah sini ada perkebunan tomat nih. Nih, Hidden Paradise, Hidden Farm. Tanpa sengaja saya lewat sini dan ternyata, waduh, ini menarik perhatian saya nih. Tuh, buat teman-teman yang jarang lihat tomat seperti apa nih dia nih. Tuh, gede-gede. Guys. Tomatnya besar-besar banget, guys. Ini masih hijau semua. Tuh, buahnya banyak, lebat sekali. Bahkan pohon tomatnya lebih tinggi. Lebih tinggi dari saya nih pohon tomatnya tuh, guys. Tuh, ini sepanjang ini adalah perkebunan tomat semua. Tuh. Tomat-tomat di bawah sana juga ada tomat, ada jagung. Tuh, coba kita susuri sebelah sini. Tuh, perkebunan tomat semua, guys. Tuh, ada yang busuk juga, ada yang masih hijau-hijau. Saya lagi ketemu areal perkebunan tomat di daerah jalur Puncak 2 dari arah Sukamakmur Cibinong ke arah Cianjur. Tuh, tomatnya gede-gede, guys, tuh. Gede-gede tomatnya. Kita coba ke arah sana, ada apa? Kita coba lihat-lihat nih, guys. Tuh. Semuanya serba tomat, serba tomat. Sebelah sini ada perkebunan bawang, guys, tuh sebelah sini. Dan sebelah bawah ada cabai tuh yang di bawah, guys, ya. Sebelah sana juga ada bawang, dan bawah ada banyak pohon pisang, dan di sana ada jagung. Terlihat dari kejauhan, mungkin nggak terlihat di kamera karena lagi turun kabut, guys. Tuh, kabutnya lagi turun. Tuh, kabutnya terlihat bergerak naik. Nah, lewat warung-warung ini kita akan naik ke atas Puncak 2 nanti, guys. Kita mau terus perjalanan kita nanti ke atas. Oke, guys, sekian dulu vlog kita nih, nemu perkebunan tomat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita masih jauh ke atas sana.
Ayo kita lanjut lagi, Adi.